Halo YouTube. Hari ini kita mau adu kekuatan antara apa namanya? RC. Bukan. RC. Ya, RC cuman dan putih. Tenaga speed lawan torsi. Di mana yang ini dia pakai dinamo 540, yang satu dinamo 370. Kita lihat yang ini speed, yang ini torsi. Kira-kira yang kuat yang mana? Oke, engine on. Engine on, engine on. Go! Ready, go. Iya. Iya. Lihat ini. Lihat. Si ini enggak bisa bergerak. Iya, enggak bisa bergerak. Waduh, coba tenaga lagi. Wah, ini sampai, wah udah, apa. Oh, lihat bannya. Oh, bannya sampai ledok. Apa ledok bahasa ini? Gede. Sampai penuh dengan ini. Dia nggak bisa berputar lagi. Wah, putar lagi. Iya, terus. Dek, ini polin dek, ininya dek, gasnya dek. Masih bertahan. Mundur lagi, coba mundur. mundur ah, terbawa mundur dulu. Oke, 1, 2, 3. Wah, sama ada remnya. Iya benar, yang CMN ada remnya, yang ini nggak ada. Deh, udah berhenti dulu, panasan nanti ininya. Coba sekarang si WL nya jangan digas, ditarik sama MN. Coba ditarik sama MN. Jangan digas yang punya Dedek. Jangan digas. MN narik. Ya, terus MN narik terus. Jangan digas, Dedek. Jangan dulu. Ini lihat kekuatannya dulu. Lihat. Mantap. Tuh lihat, sampai bannya. Waduh, ini torsinya memang luar biasa nih yang single speed nih. Torsinya memang hebat yang single speed. Tuh lihat. Mundur. Nah, sekarang CMN jangan digas sama WL Toys. Gasnya maksimum. Woi. Tar. Sok, gas. Lihatin namanya. Iya. Gas. Gas kedip ya. Habis baterai. Tarik MN. Udah habis. Udah. Tadi. Punya ada penghalang. Udah. Tarik. Penghalang itu enggak bisa. Ya tarik. Patah. Benar. Ini patah. Oke. Jadi walaupun keadaan apapun, si MN masih bisa narik si WL Toys. Masih bisa narik WL Toys karena torsinya besar, sedangkan si WL Toys nggak bisa narik karena di MN-nya ada remnya, rem apa namanya, ada brake-nya, jadi sehingga dia bisa kalau torsi dia lebih menang sih ini. Torsi lebih menang ya. Nah, itu. Tuh, dia narik terus tapi nggak bisa. Dia tarik terus. Ah, kebalik. Bangun. Tapi kebalik. Ya, kebalik. Tarik. Buka. Ya. Tuh, rodanya nggak jalan. Ya, dia ada remnya. Sedangkan ini nggak ada remnya. Dah, dia panas, Dek. Dek, AC-nya panas, Dek. Udah. Sekarang coba MN tarik. Ya, Dek. Lihat. Mantap MN. Oh, lihat mantap. Ush, benar. Kena ini. Ya, terus. Torsinya memang hebat yang MN mah. Dengan single speed 370 ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk bisa menaklukkan segala medan. Karena kalau misalkan kita main ini yang paling jebol itu paling ya bagian-bagian gearnya atau bagian apa namanya nih, baut-bautnya. Jadi baut-bautnya copot karena torsi yang besar dari MN ini. Oke, gitu aja. Intinya adalah
tetap kalau untuk torsi MN yang juara, kalau yang ini menangnya speed. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe di channelnya apa? Di Reda Pistol. Oke, bilang, dede bilang. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe di channel Reda Pistol. Oke, terima kasih.